kenapa itu susah banget sih balap di depan? Ya ampun. Aduh, iya segini. Jadi beli PlayStation 4 gak buat lagi? Oh, tenang, papa udah beliin PlayStation 4 Pro, PS 4 Pro buat pagi nih. Mantap lah, makasih lah. Iya, sama-sama ya. Yang rajin belajarnya. Ya pasti. Yeah. Mbak. Apa ya, Fagi? Jadi beli PlayStation 4 gak untuk Fagi? PlayStation 4, tenang. Abah udah beliin Fagi PlayStation 4. Bagus, Pak. Tunggu sebentar. Ayo, PlayStation 4 Pro. Wah. Tapi kok, Pak? Cuma satu, Pak. Kan Sultan. Ay, tenang. Sultan gak beliin satu. Abah beliin ada banyak. Wah. Tuh, lihat tuh di sebelah sana. Wah. Banyak, Pak. Banyak kan Sultan. Tapi tuh, ya dibalap. Aduh, dibalap lagi. Minggir, minggir dong, minggir. Aduh, emang pusing gua. Ya, ya. Tapi mobilnya ngecot terus sih. Mobilnya kenapa sih rusak? Ah, ya, depan nih, papa nih, depan nih, papa. Tabrak, tabrak. Susah banget sih balap di depan. Ya ampun. Aduh, iya segini. Aduh, powernya, powernya. Susah banget sih. Aduh, gak seru nih, pasti curang nih pagi ini. Masa bisa kalah, papa? Ya, gak seru. Maju. Ini susah banget di balap yang depan ini. Aduh, kalah, Abah. Gak mungkin nih, pasti gamenya curang ini. Enggak, Abah, beneran, Mbak. Enggak, Abah mau beli gamenya. Halo, ya Kiki. Tolong ente beli itu game-game yang di PS itu, curang soalnya. Masa Anda main kalah terus? Beli semua perusahaannya. Aduh. Bosan banget nih main game ini. Kenapa ya? Pak, boleh gak beli game lagi? Yaudah boleh, tapi cuma satu game aja ya. Oh, yaudah deh. Nggak boleh banyak-banyak. Yeah. Nanti habis duitnya. Yeah. Aduh, bosan banget lagi main game ini. Pak. Apa ya, Fagi? Boleh beli game nggak? Saya nggak ada bosan, Pak. Terserah, Fagi mau beli game terserah. Mau berapa? 1, 2, 10. Abah beliin semuanya. Bentar. Okay. Ya Kiki, tolong ente beliin itu game-game itu, game PlayStation ya. Bawa ke sini. A few minutes later. Ah, ini ya Fagi nih, Abah beliin banyak nih. Ambil deh semuanya nih. Nih Abah dapat nih langsung bundle God of War sama The Last of Us tuh. Susah banget lah ini. Ambil deh semuanya. Wah. Anak Sultan harus main banyak-banyak. Iya nih, susah banget, Mbak. Makasih banget, Mbak. Wah. Susah banget sih ini barangnya. Aduh, mikir. Pinjem dong, mau nonton drama Korea. Apaan sih orang lagi seru-serunya nih? Nonton di kamar aja. Tapi kan TV di kamar rusak. Udah, nanti aja kalau udah selesai baru kamu nonton. Sana. Bentar. Ayo. Aduh. Bantuin dong, ambil dong, bantuin ambil. Sebelah kanan. Cepetan. Jangan dong, Abibi. Ini kan mau nonton drama Korea. Enak aja. Nonton di kamar aja ya, Habibi. TV
kamar antenanya rusak. Di sini aja. Pakai PlayStation aja kan bisa, tinggal colok ke internet. Emang bisa nonton TV pakai PlayStation? Bisa dong, kan tinggal sambung doang ke internet, bisa nonton dari situ. Bisa browsing juga di internet, bisa nonton streaming TV live. Kirain PlayStation cuma buat main games. Nah itu yang salah, PlayStation bukan cuma buat main game aja. Bisa nonton TV, bisa dengerin Spotify, bisa nonton Netflix. Bisa browsing juga buat Fagi belajar di rumah. Kalau gitu Ani mau deh main PlayStation bareng. Katanya ente mau nonton drama Korea, kenapa sekarang ikutan mau main PlayStation? Alanjay! Makasih banyak udah nonton video ini, dan makasih juga untuk Sony PlayStation yang sudah mendukung video ini. Ada ente juga di sini. Nah, sekalian deh kita jelasin, mumpung PlayStation 4 lagi ada promosi. PlayStation 4 lagi ada promosi, Sultan. Nah iya, lagi ada promosi dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal berapa lagi? 31 Mei. Ah, sampai dengan tanggal 31 Mei. Oh, itu Ani tahu, Sultan. Yang paket promosi Mega Pack 2 Bundle, terus The Last of Us Remaster atau God of War Bundle, sama satu lagi DualShock 4 Wireless Controller, ya kan? Nah, itu ente ngerti. Apalagi sekarang kan orang-orang taunya PlayStation cuma buat main game doang. Padahal PlayStation itu platform multifungsi. Ente bisa nonton drama Korea. Dan ente juga bisa nonton DIY melalui aplikasi streaming video. Selain itu, ente juga bisa browsing internet. Jadi Fagi bisa juga belajar melalui browser PlayStation. Selain itu, PlayStation 4 gamenya lagi seru-seru banget, Sultan. Contohnya Final Fantasy 7 Remake atau The Last of Us Remastered yang baru rilis tahun ini. Iya, dan ada banyak sekali game-game seru lainnya. Seperti apa ya, Fagi? Ada GTA 5. Oh, GTA 5. God of War. God of War. Terus apa lagi? FIFA 20 dan PES 20. FIFA 20 dan PES 20 bisa dimainkan bersama keluarga. Iya. Yap. Udah, sekarang ente pergi, ane mau ngumpul sama keluarga ane. Ya udah deh kalau gitu, ane pamit dulu, Sultan. Nah, udah saatnya sekarang kalian untuk membeli PlayStation 4 ya, untuk hiburan kalian selama di rumah saja. Kalian bisa bermain bersama istri dan anak-anak kalian. Kalau kalian belum punya istri dan anak-anak, kalian bisa bermain bersama kakak adik kalian ya. Nah, pokoknya di masa-masa seperti saat ini, di mana kalian di rumah aja, manfaatin bermain PlayStation 4 bersama keluarga kalian. Oke, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa juga diaktifin notifikasinya supaya kalian tahu update terbaru dari channel Harbata. Sampai ketemu lagi, thank you dan wassalam. Main. Ayo, main. Ayo. Jadi beli PlayStation 4 gak? Kurang. Ini juga keren. Ya. Banget lagi. Pulang. Gua gak pengen memegang handphone. Emang ya, remote. Oke. Boleh nggak pagi beli game, Mbak? Saya game-nya bosan terus, Mbak. Udah lama.